Halo guys, balik lagi dengan Efek Revisi. Memancing merupakan suatu kegiatan yang bisa jadi alternatif menarik untuk dilakukan di saat waktu luang. Relaksasi dan juga ketegangan saat akan mendapatkan ikan membuat banyak orang tertarik dengan kegiatan memancing. Nah, bagi kalian yang ingin memancing namun malas keluar rumah, tersedia cukup banyak game simulasi memancing yang bisa kalian coba. Sebelum kita menuju ke topik utama, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan update seputar informasi game dari kami. Dan berikut 10 game Android bertema simulasi memancing terbaik versi Efek Revisi. Fishing Season. List game Android bertema memancing kali ini kita buka dengan game berjudul Fishing Season. Game ini dirancang sebagai permainan 3D namun dengan sistem gameplay yang mudah, di mana kalian bisa bermain hanya dengan menggunakan satu jari saja. Sebagai game bertema memancing, tersedia berbagai pilihan tempat yang bisa jadi spot mancing kalian. Setiap tempatnya terinspirasi dari berbagai sungai-sungai terkenal yang ada di dunia hingga Samudra Pasifik. Tidak hanya menangkap ikan untuk dijual, namun kalian juga bisa mengoleksinya dalam sebuah akuarium. The Fisher Cat. Jika biasanya konsep simulasi memancing dilakukan oleh karakter berupa manusia, dalam game yang satu ini justru hadir dengan cukup berbeda. Pasalnya kalian tidak akan berperan sebagai pemancing manusia, melainkan berperan sebagai seekor kucing pemancing. Selain mengangkat karakter yang tidak biasa, keunikan lainnya terletak pada cara mendapatkan berbagai ikan. Tidak memancing di permukaan air, kalian akan dibawa menyelam ke dalam lautan, lalu menangkap berbagai ikan dengan melemparkan sebuah tombak. Seiring dengan progres, tentu saja kalian bisa membuka tempat baru maupun melakukan peningkatan pada berbagai perlengkapan. Casting Away. Masih dengan konsep kasual, Casting Away tampaknya memang ditujukan sebagai game untuk bersantai. Bagaimana tidak, game ini didukung dengan tema visual, mekanisme permainan, serta elemen musik yang dapat memberikan relaksasi untuk pemain. Dalam game ini dikisahkan kalian adalah seorang bintang film sukses yang mengalami kecelakaan pesawat akibat tersambar petir. Selanjutnya kalian diharuskan bertahan hidup dalam suatu pulau misterius. Untuk bertahan hidup, kalian bisa melakukan kegiatan memancing ikan hingga melakukan pembangunan dalam pulau tersebut. My Fishing World. Jika dua game sebelumnya mengusung konsep permainan yang jauh lebih santai, maka kita kembali lagi dengan permainan memancing berkonsepkan realistis. Kali ini ada sebuah game offline berjudul My Fishing World. Sebagai game bertema memancing, game ini sudah tergolong cukup baik. Hal tersebut bisa terlihat dari sejumlah elemen realistis yang akan kalian temui mulai dari pergantian waktu hingga pergantian cuaca di dalam permainan. Terdapat juga berbagai lokasi yang ada di dunia dengan pemandangan yang akan memanjakan mata kalian. Last Fishing. Game selanjutnya dalam list kali ini adalah Last Fishing. Permainan ini ditujukan sebagai prequel dari game survival offline berjudul Last Pirate. Karena mengangkat judul memancing, tentu saja fokus utama permainan ini ada pada kegiatan tersebut. Permainan akan dilakukan dalam suatu pulau bajak laut. Di sana kalian bisa memancing di berbagai spot dengan pemandangan yang dapat memanjakan mata. Untuk mendapatkan ikan yang lebih langka, kalian perlu mengumpulkan umpan-umpan tertentu. Uang yang didapatkan dari hasil memancing nantinya bisa digunakan untuk membuka area baru ataupun melakukan peningkatan pada peralatan kalian. Tides of Fishing Game. Tides of Fishing Game adalah permainan simulasi memancing yang dikemas dengan konsep kasual. Hal tersebut bisa dilihat mulai dari desain visual dengan warna-warna cerah, karakter bergaya kartun hingga mekanisme permainannya yang simple. Dipadukan dengan elemen petualangan, di dalam game ini kalian tidak hanya bisa melakukan kegiatan memancing saja, namun kalian juga bisa turut menjelajahi setiap pulau yang kalian temui di sepanjang perjalanan. Selain kebebasan dalam hal penjelajahan, tersedia juga siklus siang dan malam untuk membuat permainannya terasa lebih realistis.
Ultimate Fishing Simulator. Jika berbicara mengenai game bertema memancing, Ultimate Fishing Simulator tentu tidak bisa dilewatkan begitu saja. Bagaimana tidak, game ini menjadi salah satu simulator memancing yang hampir mendekati kondisi sebenarnya. Di dalam permainan, kalian bisa bebas memilih berbagai spot memancing yang terinspirasi dari tempat-tempat dalam dunia nyata. Kegiatan memancingnya pun juga cukup leluasa berkat tambahan fitur open world. Jadi kalian bisa bebas memancing di area mana saja dalam map. Last Pirate. Jika pada game Last Fishing permainan lebih berfokus pada kegiatan memancing, game yang satu ini justru memiliki kemungkinan yang jauh lebih luas lagi. Pasalnya game ini juga memiliki elemen bertahan hidup yang cukup kental. Diceritakan kalian adalah seorang bajak laut yang terdampar pada suatu pulau. Untuk bertahan hidup, kalian harus mengumpulkan berbagai sumber daya serta memperhatikan kebutuhan karakter. Dan tentu, kalian juga bisa melakukan kegiatan memancing dalam upaya tersebut. Fishing Clash. Jika dari tadi kebanyakan game memancing dengan format single player, maka Fishing Clash bisa kalian coba jika sedang mencari game multiplayer. Permainan memancing satu ini bisa dimainkan dengan melawan para pemain lainnya secara online. Mode online tersebut bisa dimainkan dengan melakukan duel secara satu lawan satu. Dalam duel tersebut, masing-masing pemain akan diberi pilihan ikan yang bisa dipilih untuk ditangkap. Pemain yang berhasil mengumpulkan poin tertinggi akan menjadi pemenangnya. Untuk membuatnya tidak cepat membosankan, tersedia juga berbagai tempat yang bisa kalian buka seiring dengan permainan. Professional Fishing. Yang terakhir dalam list kali ini kita tutup dengan game berjudul Professional Fishing. Permainan ini sama seperti Ultimate Fishing Simulator yang juga dikembangkan oleh Playway SA. Alhasil, mekanik gameplaynya pun akan terasa cukup familiar. Namun karena ditujukan sebagai penerus dan juga lebih baru, tentu terdapat berbagai peningkatan dan juga pembaruan. Hal tersebut bisa dilihat dari animasi karakter yang lebih halus, sajian grafis yang lebih detail hingga hadirnya berbagai konten baru. Selain itu, game ini menyediakan opsi untuk mengganti setting virtual joystick agar berada di kiri atau kanan layar. Nah, itulah 10 game Android bertema simulasi memancing terbaik yang sudah kami rangkum dalam video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Efek Revisi, Find the Game, Find the Joy.